Abdul Qadir Jailani kembali terbaring di rumah sakit. Kali ini harus menjalani operasi pengangkatan pen yang dipasang untuk menopang kaki pasca tragedi 2014 silam. Ada perasaan takut menyergap Abdul, namun ketakutannya sirna oleh kehadiran sang bunda Maya Estianti yang setia menemani Abdul di ruang operasi. Inilah video tanda kasih ibu anak antara Abdul dan Maya pada saat Abdul menghadapi momen krusial dalam hidupnya. Masih teler. Pernah bilang. Terus? Enggak, pokoknya gue cuma kayak nyawa dewa. Jangan nyawa dewa pun sama dokter aja. Terus? Suntik, terus lumayan hilang. Masih hilang kan? Itu penenang itu. Iya, legal. Legal kalau buat dokter lah ya. Itu sebenarnya penenang, rawol itu penenang. Kalau ngantuk tidur. Nanti sakit itu. Mereka nggak sakit. Jadi kita tenang sedikit. Tadi balik sama balik. Siapa? Andi sama Beryl. Tadi ada, ke balik. Langsung balik. Pas kamu ngomong. Ini kamu pakai tidur dulu. Tadi kau udah pakai yang kamu biasa makan ini sekarang. Keadaannya gimana? Melayang. Melayang masih kena amat bius ya. Sakit dia tadi ini? Atau saya justru kalau saya tidur. Ini masih melayangnya, obat nih, kayak kecoh ya. Masih fly. Ngomongnya masih apa tadi? Jam 6, setengah 7 pagi. Jam 6, setepat ke sana, jam 7, tindakannya. Boleh, tapi kalau muntah? Kalau nggak mau muntah, nggak apa-apa. Kalau muntah, jangan paksain. Nah, Kak. Udah minum. Plastiknya ada kan, takut itu bor. Kalau mau muntah dipakein plastik aja, disiapin plastik dulu. Ayo udah. Mau muntah bilang loh dulu. Soalnya takutnya belum ini masih. Nanti kalau mau bisa di sini kita ambil plastik aja dulu. Naikin gimana sih, Mbak? Ini dibuka dulu ininya, kuncinya, baru dinaikin. Nah, gitu. Kenapa? Udah maaf, ini penenang. Itu di dalamnya. Nah, isinya apa? Coba maaf dulu ya. Ini udah di dalamnya. Petirin dan luaran itu juga sama. Petirin itu penenang bukan ya? Iya, penenang sakit. Nah, udah di sini, udah di... Tuh, enak kan? Sini. Ngomongnya patesan lo, coy. Gue anak potlot. Udah, ini udah sesuai ininya. Apakah? Iya, udah masuknya udah sesuai hitungan di sininya. Makanya kan di sini nggak, beda. Nggak boleh lebih dikit. Udah dosisnya. Tadi dari jam 7:30 jam 6 kita berangkat dulu ke kamar operasi. Terus ditindak jam 6:30 gitu, masuk langsung ditindak langsung. Tadi jam 8 dari kabarnya selesai. Tapi kan dia harus masuk ke ruang recovery lah ya. Dia kena obat bius segala macam, dan sampai sekarang juga masih kena obat bius, ngomongnya juga masih belum sadar banget gitu. Masih soal anak, Yuni Syara dibuat terkejut oleh celetukan Selo, salah satu putranya. Apa yang diungkap Selo? Simak di Cumi Camp selanjutnya.
Thank you.